Ratusan hektar tanah di wilayah di Kepengguluan Sinaboy, Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diduga menjadi persengketaan antar berbagai pihak. Hal tersebut berdasarkan keterangan beberapa sumber, yang mana masing-masing pihak masih saling adu argumen terkait titik lokasi perbatasan lahan yang mempunyai legalitas berupa surat yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini, Husmin yang berkapasitas sebagai bagian dari kelompok tani mengakui bahwa adanya beberapa oknum yang diduga telah melakukan penyerobotan lahan miliknya, serta beberapa lahan masyarakat di lokasi yang sama. Elvis sebagai juru ukur mengatakan bahwa titik lokasi di perbatasan lahan tersebut sudah sesuai dengan yang diketahuinya, sedangkan lahan yang dikerjakan oleh pihak lain yang diduga melakukan penyerobotan tersebut tidak sesuai dengan titik yang pernah diukurnya. Camat Sinaboy T. Edison mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada yang diduga telah melakukan penyerobotan lahan tersebut, agar menghentikan aktivitas pengerjaan penggalian untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan oleh Camat Sinaboy berdasarkan permintaan dari kelompok tani yang merasa adanya penyerobotan oleh oknum-oknum tersebut. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanda penyelesaian dari berbagai pihak guna kejelasan yang pasti terkait persoalan ini, belum lagi pihak-pihak yang dituduh sebagai penyerobotan lahan belum bisa dijumpai guna dimintai keterangannya, banyaknya kejanggalan yang belum terungkap sehingga hal ini menjadi polemik antara berbagai pihak. Waktu itu menjadi penghulu di Kepengguluan Sinaboy ini serta mengeluarkan beberapa surat di areal yang sama saat ini mempunyai persoalan. Pandangan Bapak gimana? Kalau menurut hemat kami, Pak, itu kan ada kelompok tani Sukajadi. Baik. Itu luasnya kurang lebih sekitar panjang kurang lebih sekitar 1.500 meter. Kemudian lebarnya 1.000 meter. 2015 terjadilah pengukuran arah ke ujung timur. Jadi makanya bahkan pada surat tanah yang diterbitkan oleh kawan-kawan yang ada, ya, itu seluas lebarnya 1.200 1.200 meter. Kemudian pengetahuan Bapak mengenai tanah ini, Pak? Saya sebagai ketua kelompok Junaidi alias Edi Lombok mulai ngambil dari tengkolan itu Beko 12 itu ke dalam 250 ke selatan utara 1.500 timur ke barat 1 kilo, Pak. Yang jelas setelah kami ukur jarak sama juru ukur baru diterbitkan surat. Nggak mau didulukan surat, ukur ke lapangan baru diterbitkan surat. Jadi sekarang yang jadi persoalannya dekat pengukuran di bagian mana, Pak? Bagian timur. Bagian timur. Jadi yang di Beko saat ini itu apa termasuk lahan-lahan warga? Termasuk. Berapa, Pak, luasnya, Pak? Yang jelas dulu 1 kilo kali 1 kilo 500 berarti 75 pancang. Jumlah kalau dihitung hektarnya 150 hektar, Pak. 150 hektar. Utara selatan itu betul. Betul. Cuman dari titik mana diletakkan 1 kilo setengahnya itu, saya nak tahu. Kapasitas Bapak di sini sebagai apa? Saya bendahara. Bendahara dalam kelompok tani. Dalam kelompok tani. Jadi yang Bapak tahu tapal batas ataupun letak peta tanah ini di mana? Kalau tapal batas dari ujung ke ujung saya nggak tahu. Cuman saya tahu letak posisinya di sini. Di sini. Di sekitar. Itu pun saya nggak berani jual karena kemarin di sana katanya terbentur pada lahan orang.
lahan kelompok orang. Jadi saya bilang tunggu orangnya pulang. Makanya saya nggak berani jual. Jadi dalam kelompok tani Sukajadi ini terdiri berapa orang, Pak? Kalau sekarang 29 orang. Sekarang 29 orang. Pembukaan awal itu dari tahun berapa, Pak? 2012. 2012 hingga saat ini. Saat ini. Yang aktif berapa orang, Pak? Kalau dibilang aktif, maaf cerita ya, yang sekarang ini macam Pak Rama, macam Bang Anjo ini, dia sekarang udah tidak berkecimpung. Abang di sini yang dianggap sebagai juru ukur dari kebenaran batas-batas tanah yang saat ini lagi bersengketa. Menurut ukuran yang abang ketahui, bagaimana? Ukuran pada masa itu buka 1.500 meter, dengan belakang 1 kilo atau 1 meter. Dalam ukuran tadi ada sebuah kesalahan, karena apa? Karena mau mengarah ke belakang ini. Tanah yang saat ini bersengketa dengan sekelompok warga. Ya gini, Pak, kalau masalah ini tidak ada sengketa, Pak. Kalau dulu masa saya juru ukur ini 1 kilo setengah kali 1 kilo, Pak. Baik. Apakah tanah yang diukur ini ada kaitannya dengan penggalian yang baru-baru ini dilakukan oleh pihak-pihak yang lain? Di dalam hal masalahnya seperti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masalah hal tersebut. Ternyata hal ini yang oknum yang tidak bertanggung jawab, dia memasukkan beko di posisi di lahan masyarakat. Yang lahan masyarakat yang udah dibeko, yang udah dibangkit. Sekarang jadi, ini. Jadi yang Bapak pegang ini apa ini, Pak? Yang saya pegang ini adalah surat perorangan daripada masyarakat. Masyarakatnya agak jauh, ya kan? Kami tidak bisa mengundang orang-orang itu karena dia diwakilkan seseorang pada saya. Saya yang memegang kuasa daripada masyarakat ini. Berapa menurut pandangan saya sebagai camat di Kecamatan Senobo ini, saya tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Baik. Saya sebagai pihak dari pemerintah, saya menengahi permasalahan ini setelah nanti terjadi antara kedua belah pihak atau permasalahannya macam pihak kelompok masyarakat sudah mengakui bahwa bisa bekerja kembali bekonya. Baik, sejauh mana Bapak mengetahui kebenaran masalah keabsahan surat tanah yang dipegangi oleh masing-masing pihak? Saya memang tidak tahu masalah keabsahan, cuman orang inilah yang berunding. Orang ini berunding kalau memang sudah terjadi kesepahaman, terjadi penyelesaian, di sanalah saya nanti mengambil suatu. Handoko, reporter Palapa TV, melaporkan.